kalau misalkan pakai DP minim ya pakai program itu mas. Iya. Ya, ansurannya itu 1.360. 1.360. Selama 33 bulan. 33 bulan. Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo ada di Sentral Yamaha Patung Kaliwates Jember bersama dengan siapa ini? Mas Rijal. Nah, kali ini di awal bulan Juni ya, Juni 2024 ya. Kali ini kita mau bikin video update harga. Siap. Update harga terbaru motor-motor Yamaha. Siap, siap. Nah, kita mulai dari gear ya, yang paling kecil. Benar, Mas. Nah, ini ada banyak. Kita lebih ke fokus ke motor matic, Pak Rijal. Benar. Sambil nanti di akhir video kita mau bikin video simulasi kredit. Ya. Nah, simulasi kreditnya berapa? Nah, ini yang pertama adalah gear, Mas Rijal. Gear ini update harga terbaru berapa? Kebetulan ini gear kan tipe standar. Tipe standar? Harganya itu 20.735. 20.735. 735. Ciri khas dari standar itu warnanya glossy, Mas Rijal ya? Glossy, benar. Sama apa? Ada apanya? Kalau untuk si pembedanya mas, kalau untuk si S itu warna joknya pasti coklat. Uh-huh. Kalau untuk yang standar pasti hitam. Pasti hitam. Nah ini salah satu yang terbaru, ini warna hijau kombinasi kuning ya. Yang tipe S berapa? Kalau untuk yang tipe S itu harganya 21.344. 21.344 ya. Nah, itu untuk yang gear yang 125. 125. Kita naik ke tipe Maxi, Mas Rijal. Ini ada Fazio dan Villano. Fazio ada dua tipe, yaitu tipe Neo dan tipe Lux. Tipe Neo berapa? Kalau untuk yang tipe Neo itu harganya 25.054. 25.054 ya. Nah, itu. Terus habis itu yang tipe Lux. Kalau untuk yang tipe Lux itu harganya 25.445. 25.445. Selisihnya dikit ya? Selisih dikit, Mas. Selisih dikit ya. Bedanya di warna jok. Warna jok sama striping lah ya. Benar, Mas. Kombinasi-kombinasinya. Terus selanjutnya adalah Villano. Kalau ini warna biasa kita kesana aja, ini pas jejer ya. Yaitu tipe Neo dan Lux juga, Mas Rijal. Nah, untuk tipe Neo ada yang warna merah ya. Ini berapa harganya? Kalau untuk si Villano sendiri harganya 29.449. 29.449. Untuk yang tipe Neo ya? Kalau untuk yang tipe yang hybrid ini mas, kebetulan kan. Oh hybrid, hybrid ini ya? Ya. Itu harganya 29.199. Oh selisihnya dikit-dikit ya? Dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Berarti kalau untuk Villano itu ada yang hybrid, ada yang enggak ya? Ya, tapi sekarang mas sudah hybrid semua. Sudah hybrid semua. Agak lemes mas Rijal, atau kecapean ya? Ini tipe Lux mas Rijal, warna hitam. Ini tipe standar mas. Oh tipe standar ya? Tipe standar. Oh ini tipe Neo juga ya? Tipe Neo juga. Untuk yang tipe Lux ini? Gak ada mas. Gak ada ya? Gak ada. Cuman kalau ada itu harganya berapa? Kalau untuk yang tipe... Bukan ini ya, ini contoh ya? Iya, kalau untuk yang tipe Lux sendiri mas, itu harganya 29.949. 29? 400. 400? 29.949. Nah, pokoknya kalau pengen tahu lebih lengkapnya hubungi nomornya Mas Rijal. Gitu. Sudah tercantumkan dari awal atau berkunjung di Sentral Yamaha Patung Kaliwates Jember. Kita ke Maxi Mas Rijal. Maxi. Maxi Maxi ada banyak Mas Rijal ya. Nah, kita ke apa ini namanya? Lexi ya. Lexi LX155. Ini tipe standar Mas Rijal. Tipe standar berapa? Harganya 27.649. 27.649. Nah, itu untuk tipe standar. Benar, tipe standar. Terus habis itu tipe selanjutnya? Kalau untuk yang tipe S, Mas, itu harganya 29.496. 29.496 dan tipe tertinggi ABS. Kalau ABS itu harganya 32.687. 32.687. Nah, itu untuk Lexi. Ada keluarga Maxi, itu ada NMAX sama X-Max ya. Cuman kita nanti dulu ke Aerox dulu. Aerox. Nah, jadi NMAX apa NMAX itu carry-carry ya. Carry-carry sehingga bikin orang penasaran. Kita ke Aerox, Mas Rijal. Aerox itu ada berapa tipe? Ada 3 tipe. Ada 3 tipe ya. Tipe standar, tipe Cyber City sama ABS. Ya, ini yang tipe standar ini ya. Berapa? Kalau untuk yang tipe standar itu harganya 29.594.
29.594. Benar mas. Terus tipe Cyber City? Kalau untuk yang Cyber City 29.794. Ya itu, dan tipe yang tertinggi? Kalau untuk yang tipe ABS harganya 33.824. 33.824. Itu untuk Aerox teman-teman. Jadi keluarga Max itu memang banyak banget ya Marisa. Benar ya. Mas. Nah kita ke NMAX sambil jalan-jalan. Jadi untuk di sentralnya Maha Patung Kaliwates Jember itu alamatnya di depan Patung Kaliwates Jember Marisa, benar, ya. Mas. Nah, telepon dulu, janjian dulu sama Mas Rizal, nanti akan diantarkan ke sini. Kita ke NMAX. NMAX motor paling laris dari Yamaha. Yap. Itu tipe standar berapa? Kalau untuk yang tipe standar harganya 33.775. 33.775. Contohnya gini Mas Rizal ya, biar orang-orang kita breakdown dulu. Kalau untuk tipe standar pastinya masih menggunakan kontak ya, anak kunci sama pada shocknya itu tidak adjustable. Ya itu seperti ini. Ini salah satu yang warna hitam ya. Ini harganya berapa? 33.775. 33.775. Lah ini untuk yang tipe S. Untuk yang tipe standar. Terus benar. Lagi ada yang tipe S Mas Ijal. Benar. Tipe S kontaknya sekarang warnanya hitam Mas Ijal ya. Benar. Kontaknya warnanya hitam, tidak ada connect-nya enggak ada. Benar, Mas. Sama shocknya kayak standar. Nah, ini benar. Harganya berapa? Itu harganya 34.909. 34.909. Dan untuk yang tipe tertinggi Mas Ijal. Tipe tertinggi itu tipe ABS ya? Benar gak sih? Tipe ABS berapa? Kalau untuk yang tipe ABS itu harganya 37.88. 37.88 untuk yang tipe ABS connected ya? Benar. Lah ini ciri khasnya bukan ABS ini ya? Oh bukan ya? Bukan mas. Ciri khasnya kalau ABS itu ada tulisannya ABS sama pada shocknya adjustable dan sudah tersedia pada Y-Connect atau Y-Connect. Nah itu untuk tipe yang NMAX. Nah, terus habis itu selanjutnya adalah yang Texmax ya. Benar. Atau Xmax 250. Mbahnya ini yang Texmax, cuman ada yang Xmax biasa. Ini berapa? Harganya itu 72.209. Yang Texmax. Kalau yang Texmax. Yang seperti ini, yang warnanya satu saja. Warnanya magma black ya. Ya. Yang keren ada tulisannya Texmax ini. Nanti kita akan breakdown pelan-pelan. Terus habis itu kalau untuk yang X-Max standar biasa itu harganya 66.909. 66.909. Berarti X-Max itu tidak naik sama sekali. Benar ya. Ah, itu adalah harga-harga yang kita sebutkan. Lalu kita akan menuju kepada simulasi kredit kita contohkan. Sekarang kita mulai simulasinya, biar lebih gampang kita ambil yang paling populer Mas Rizal, yaitu NMAX yang tipe standar Mas Rizal. Benar. Tipe standar dari NMAX ini harganya berapa tadi? 33.775. 33.775. Lah ini kalau DP itu berapa minimal? DP minimal itu 3,4 Mas. 3,4 juta ya. Ya. Ah, 3,4 juta itu kalau cicilan 1 tahun berapa? Kalau untuk program mas, kebetulan program. Di sini kan program. Ada program. Program. Sekarang programnya itu mas ada yang potongan 4 kali ansuran, ada yang potongan 3 kali ansuran. Oh iya. Jadi kalau misalkan pakai DP minim ya pakai program itu mas. Iya. Ya. Ansurannya itu 1.360. 1.360. Selama 33 bulan. 33 bulan. Itu kalau masuk program ya. Kalau masuk program. Berarti itu program 3 tahun ya. Program 3 tahun. Nah, itu kalau masuk program 1 juta. 1.360. Aha. Nah, itu. Terus habis itu kalau cicilan 1 tahun boleh? Boleh, Mas. Berapa kalau 1 tahun? Kalau untuk 1 tahun dengan DP minimum berapa? Kalau untuk DP-nya sih Mas bisa DP 3,4. Cuma ansurannya nanti beda lebih besar, Mas. Pasti. Ya, itu ansurannya 3.441. 3.441. Nah, ya. Itu kalau mau nego dan segala macamnya itu kita bisa hubungi nomornya Mas Irsal lah ya. Siap. Atau Mas Rizal lah ya. Siap, Mas. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk simulasi kredit. Lalu Mas Rizal, kalau untuk potongan, bonus dan segala macamnya itu gimana?
Kalau untuk bonus sendiri di sini memang kalau untuk potongannya pasti 3 kali angsuran. Oh, berarti 3 kali angsuran? Iya, potongannya. Potongannya. Ada yang potongan 4 kali angsuran ada. Oh, jadi macam-macam ya? Iya, macam-macam. Itu tergantung setiap motor apa tergantung setiap semua motor? Tipe ada. Ada masing-masingnya ada, ya. Ada masing-masing. Nah, tinggal nanti customer itu pilih tipe apa? Pilih tipe nanti apa? Saya hitungkan promonya. Oke, siap. Ya. Jadi itu adalah salah satu contoh simulasi tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Karena kalau kita lebih jauh nanti durasinya 3 hari nggak cukup gitu. Tentang apa yang ada di simulasi motor-motor Yamaha. Mau yang lain hubungi nomornya Mas Rizal sendiri. Siap, Mas. Bonus-bonus pastinya jaket helm. Jaket sama helm. Pasti ya. Pasti, Mas. Ah, ya wis itu dulu. Terus habis itu untuk Juni pesan-pesan pada masyarakat. Pada masyarakat untuk Juni bulan Juni ini apa? Bulan ini yang diunggulkan. Kalau untuk yang diunggulkan nasabah itu atau yang butuh motor, gak usah bingung-bingung cari DP. Gak usah bingung-bungung cari cuan. Gak usah mikir-mikir DP. Ya, tinggal bawa KTP aja. Kami ada program tanpa DP. Nah, program tanpa DP itu nol untuk DP. Untuk motor apa? Semua tipe. Semua tipe. Semua tipe. Nol DP ya. Kecuali X-Max sama XSR. Iya, jadi kalau untuk NMAX pun juga bisa. Bisa. Jadi, Villano pun juga bisa, Fazio juga bisa. Iya, enggak usah mikir DP, langsung ambil motornya. Benar. Nah, itu. Cukup ya? Cukup, Mas. Ya, mungkin cukup untuk video kita kali ini yaitu update harga motor-motor Yamaha yang ada di Sentral Yamaha Patung Kaliwatu Jember, dan harga yang kita sebutkan adalah harga OTR Jember dan sekitarnya. Siap. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Evjo Channel. Matur nuwun, terima kasih.